Halo guys, kembali lagi di channelku, channel Our Forest. Kegiatan kali ini yaitu ngintip-ngintip salah satu primata yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu Kalawet. Kalawet itu dalam bahasa Dayak ya, untuk bahasa Indonesianya yaitu Oa-Oa atau Owa. Untuk ngintip Kalawet atau Oa-Oa ini sangat susah ya, karena mereka ini adalah salah satu primata yang cerdas. Ketika mereka merasa terancam, mereka akan bersembunyi dan kabur. Ya, kita harus hati-hati ya, jangan sampai kehilangan target. Untuk peralatannya seperti biasa ya, aku pakai kamera Canon SX540HS dan tripod Takara Roper 77 dan peralatan lainnya seperti halnya berkamuflase. Terus apalagi ya untuk peralatannya itu ya. Dan selanjutnya hanya skill. Oke ya, kita lanjut di video Kalawet. Inilah lokasinya ya teman-teman. Hutannya sangat rimbun dan lebat. Berbagai macam jenis buah-buahan ada di sini, yang menjadi sumber makanan jenis primata, tupai, burung, dan hewan lainnya. Di perjalanan, tiba-tiba saya melihat ada sosok burung yang berada di balik dedaunan. Saya kira ini burung mantenan. Ternyata mirip, tapi bukan ya. Untuk warnanya memang mirip dengan burung mantenan, tapi ukuran burung ini lebih besar dibanding burung mantenan. Untuk nama burung ini saya tidak tahu ya. Jika teman-teman tahu, kasih tahu ya di kolom komentar. Kita lanjut ya. Untuk burung yang kedua ini, sama seperti burung yang pertama tadi, saya juga tidak tahu namanya ya. Sekilas memang mirip seperti burung merai batu, tetapi bukan ya. Untuk burung yang ketiga ini adalah burung kapas tembak. Burung kapas tembak adalah salah satu burung kicau yang ada di Indonesia. Burung ini sering dijadikan burung peliharaan karena kicauannya sangat merdu, atau dijadikan sebagai masteran untuk merai batu. Senang rasanya melihat mereka bisa berkicau di alam liar dibanding mereka berkicau di dalam sangkar. Di alam liar, populasi burung ini sudah tidak banyak lagi ya. Suaranya merdu dan harganya mahal, sebab itulah mereka ditangkap. Mereka diburu dan diperjualbelikan. Setelah puas ngintip-ngintip burung, kita kembali ke tujuan utama ya, yaitu mencari keberadaan kalawet atau owa. Untuk ngintip kalawet ini tidak mudah ya, karena ini adalah kalawet liar ya, bukan kalawet yang ada di penangkaran ataupun yang ada di kebun binatang. Kalau yang di sini kalawetnya masih liar, sehingga kita harus hati-hati agar kalawetnya tidak kabur atau kalawetnya merasa terancam. Dan akhirnya artis utama kita muncul ya. Ini dia kalawet atau owa Kalimantan. Oke teman-teman, terima kasih telah hadir di channel Our Forest. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Capek guys.